Okay guys, petang ni biasalah time kita cuti sekolah ni kita nak kena fitness eh. Cikgu memang kalau time cuti sekolah memang cikgu kena buat fitness. Sebab dekat sekolah cikgu dah banyak berjalan. Kalau duduk kat rumah, kita baring je. Itu yang tak bagus tu. Jadi bila time-time cuti sekolah ni, pagi sekali petang sekali guys. Terutamanya atlet-atlet kesayangan kita semua lah eh. Atlet-atlet kita yang kat sekolah tu, tak kisahlah bola ke, kriket ke, hoki ke, rugby ke, olahraga ke apa ke, fitness kita kena jaga. Sebab apa fitness kita kena jaga, cikgu nak cerita pengalaman cikgu sendirilah bersama dengan korang semua eh. Jadi korang pun sendiri tahu rugby kita tahun ni MSSD kita ke final. Ramai yang terkejut sebenarnya. Memang orang kata upset lah. Tak pernah-pernah lagi TPP straight menang, kalah kat final je. Jadi macam mana kita buat tahun ni? Ini kepada player-player 2023 tahun depan pun dengarlah apa yang cikgu nak cerita ni. Sebab benda ni penting eh. Benda ni sangat-sangat penting. Kalau korang rasa benda ni macam tak penting, maknanya korang ni tak layak nak main MSSD lagi lah. Orang kata sekadar main untuk suka-suka tu boleh lah. Tapi untuk main untuk wakil sekolah, untuk MSSD mungkin belum sampai lagi lah tahap dia. Sorry lah. Cikgu kadang-kadang tu memang orang kata pahit. Kataan cikgu ni kadang-kadang pahit nak didengar. Tapi yang pahit tu lah ubat. Yang manis tu lah biasanya yang bawa perangkap tu lah. Yang manis buat jadi kecil manis. Yang pahit ni lah biasanya jadi ubat. Jadi jadikanlah apa ni, kepahitan tu sebagai apa ni, ubat sebenarnya eh. Jadi cikgu pun sekarang ni orang kata dalam keadaan berjaga-jaga juga. Pertamanya cikgu kena jaga tim eh. Sebab sebelum ni cikgu buat rugby apa semua tak ada gangguan eh. Tapi tahun depan, tahun ni nampak macam ada gangguan sikit lah. Orang yang tahu dia tahulah kan? Jadi gangguan tu datang daripada mana? Gangguan tu bukan datang daripada tim luar. Dia datang daripada dalaman tu sendiri. Kalau kita tengok sejarah pun, kebanyakan tim-tim yang baik, terbaik dunia pun, kenapa masa musim dia orang mantap, dia orang mantap je. Tapi musim dia orang down, dia orang down terus, tak naik-naik dah. Contohnya apa? Team mana? Contohnya team macam Chelsea, Man U apa semua. Dulu dia orang ada zaman-zaman kegemilangan eh? Cikgu dulu pernah hidup di zaman tahun 90-an, di mana masa tu cikgu ni diehard Man U lah. Masa tu Man U ni kuat gila lah. Memang apa-apa pun Man U, memang apa pun Man U. Sebab apa? Sebab masa tu dia orang tak ada masalah dalaman. Masalah dia orang hanya masalah luaran, tim yang dia orang nak lawan tu je. Jadi bila tak ada masalah dalaman ni, dia orang boleh bermain dengan baik. Masalah luar ni memang sentiasa ada. Tapi kalau kita kuat di dalam, insya-Allah kita boleh hadapi yang kuat di luar tu. Tapi kalau kita dalaman kita lemah. Dalam tim kita sendiri pun berpecah-pecah, ada berpuak-puak, ada haters, ada banyak puak, ada benci dia ni, dia ni benci dia tu. Itu yang melemahkan pasukan. Jadi itulah yang berlaku pada tim. Tim-tim kuat, dulu yang kuat, sekarang dah lemah. Dia orang tak ada kesepakatan. Nak kata dia orang tak pandai main, semua dah pro dah. Semua player bagus-bagus, tahap dunia, tahap world class. Tapi kenapa tak menang? Kenapa kalah-kalah-kalah aja kan? Sebab tak ada unity. Itu yang cikgu faham lah. Pun sama juga dalam tim kita pun, kita sambung. Cikgu sekejap-sekejap je, ada 5 minit 1 minit. Kenapa tak ada unity? Sebab masing-masing ada agenda masing-masing kan. Aku nak glamour, aku nak popular, aku nak kalahkan dia tu, aku nak buat banyak lagi try, aku nak dapatkan attention coach, aku nak dapatkan pujian daripada coach-coach lain, aku nak nama aku naik. Jadi benda-benda itu yang merosakkan tim.
bila kita main team based game ni, permainan berpasukan ni, dia tak sama macam kita main badminton lah. Dia tak sama macam kita main olahraga, dia tak sama macam kita main kriket, tak sama macam main golf. Kalau main golf, main permainan solo ni, kita nak selfish pun selfish lah, tak susahkan orang. Tapi kalau kita main permainan berpasukan, kalau kita selfish, kita hanya fikirkan diri kita je, kita duduk dengki dengan orang, kita simpan perasaan dendam apa semua, bila satu player ada racun, bawa racun macam tu, satu tim akan rosak. Ya? Memang betul. Cikgu bercakap ni berdasarkan pada pengalaman. Cikgu pegang sukan ni dah hampir 15 tahun dah guys. Macam-macam jenis murid, macam-macam jenis player cikgu jumpa. Macam-macam jenis tim cikgu bentuk. Kan? Dan alhamdulillah, tim tahun 2022 ni, boys and girl sama-sama hebat. Ha, walaupun boy tu sampai MSSD dan tak sambung ke event lagi jauh sampai kebangsaan lagi, tapi untuk MSSD diorang dah ke final. Bagi cikgu dah ke final tu dah capai dah target cikgu dengan Ustaz Zunaidi sebelum ni. Kan? Ha, korang tak payahlah orang kata nak kecewa-kecewa sangat. Sampai ke final tu pun dah bagi cikgu, cikgu dah anggap macam Johan lah bagi cikgu. Lagipun final tu ada pertikaian sebenarnya kan. Korang sendiri pun tahu cerita. So tak payah cikgu terang-terangkan lagi. Kan? Kita tahu kekuatan kita macam mana kan. Ha. Sama juga, team girls tahun ni adalah team yang paling cemerlang sekali. Eh? Kita cemerlang di kebangsaan dan juga kita cemerlang di peringkat negeri. Kalau orang nak sambut ke tak nak sambut ke, itu dia orang punya hal. Kan? Yang penting korang tahu siapa korang, you know who you are. Orang lain mungkin tak kenal kamu, tapi yang kenal kamu mungkin parent kamu, coach kamu. Jadi lantaklah kalau budak-budak kelas lain tak kenal kau ke, cikgu-cikgu lain tak kenal ke, petakbir tak kenal ke, dia orang tak ada efek apa pun dalam hidup kita. Kita bermain kat luar tu pun tak ada orang pun datang nak datang support. Betul tak? Kamu hanya ada parent, kawan-kawan dan juga coach yang bagi sokongan kat kamu, bagi kamu semangat untuk terus menang. Itu yang penting. So orang lain, kalau dia orang nak sokong ke, dia orang nak hate ke, dia orang nak gosip ke apa semua, lantak dia orang. Dia orang tu tak ada kena-mengena langsung dengan kehidupan dan kemenangan kamu. Tak ada dia orang pun tak apa. Faham tak? Bila main dalam kelab ni, kita berada di dalam kelab, kita tak bergantung pada mana-mana entiti. Kita main kelab, selagi kita perform, selagi tu kelab sayang kita, kelab akan bawa kita pergi main. Ha? Kalau dekat katakanlah kamu main bagus dekat, katakanlah kamu main di sekolah, sekolah apa? Sekolah bocah. SKB, Sekolah Kebangsaan Bocah. Jadi mungkin ada politik dalam Sekolah Kebangsaan Bocah tu. Ha, mungkin coach-coach tu ambil orang-orang yang dia suka je, ataupun dia ambil anak-anak cikgu ke, atau dia ambil budak-budak yang suka bodek dia ke, apa tu. Tapi kalau main kat kelab, tak ada guys. Main kat kelab, memang permainan dia kejam sikit. Bukan kejam apa, keras sikit lah. Kau tak perform, kau tak akan turun, tak boleh turun. Sebab kita main kat kelab, kebanyakan kelab sekarang ni, mula-mula kita panggil dulu main semua. Okey, kita buka semua, semua boleh main. Dan lepas main tu kita akan pilih yang mana yang boleh pergi tournament. Yang tak boleh pergi tournament tu maksud dia korang belum bersedia lagi lah. So kita akan yang bawa orang yang dah bersedia je. Jadi orang yang tak bersedia ni tak boleh nak bising, sebab dia orang belum bersedia lagi. Kalau dia orang pergi bersedia pun, what's the point? Untuk apa? Kan? Untuk jadi beban dalam pasukan. Oh, mantap lah. Kan? So sekarang ni sambung lagi ya. Ha. Jadi bila kita terpilih untuk bermain dalam kelab, maknanya bukan seorang je buat keputusan. Kita dekat cyborg tu ada 10 orang coach. 10 orang tu yang akan review kamu. Kamu ni maknanya coach tu 10 undian. Jadi takkanlah 10 orang tu ada yang bocah-bocah je tak? Ha. Kalau kat sekolah, coach seorang je. Jadi kalau siapa yang pandai bodek coach tu, dia lah yang dapat. Tapi benda ni tak berlaku dekat kelab. Dekat kelab ni kau kena perform. Kalau kau tak perform, kalau 10 coach tu 9 sokong, 1 tak sokong, kau out. Maknanya kau ni belum cukup pro lagi. Sebab ada coach yang tak sokong.
Nah, kalau kau nak betul-betul main dalam kesebelasan utama, dalam first squad, 10-10 coach tu kena sokong kau. Baru kau lulus. Faham? Faham eh? Jadi cikgu nak ucapkan tahniah lah pada team boys dengan team girls. Walaupun orang kata kita bukanlah apa ni pasukan yang diraikan, bukanlah pasukan yang disanjungi apa semua. Kita tak perlu semua benda tu guys. Bila kita, kamu dah habis sekolah apa semua, kamu akan gelak balik memikirkan alah betapa sempitnya pandangan orang. Betapa sempitnya sesetengah dunia ni dan dunia di luar ni lagi luas. Jadi jangan kamu limitkan kamu punya bakat kamu, kamu punya potensi kamu dalam satu tempat yang kecil dan mempunyai environment yang nak kata toksik sangat tak, tapi agak bertoksik. Dan jangan jadikan toksik itu sebagai penghalang untuk kamu berjaya. Sebenarnya dunia luar tu kamu jumpa dunia luar lagi luas kan. Bila kamu masuk kelab, merata kamu pergi kan. Shah Alam, Putrajaya, mana kamu tak pergi kan. Merata pergi, KL, Bukit Kiara. Kalau yang U15 tu UPM, semua pergi, semua jarahnya. Kalau kamu main sukan lain, adakah kamu dapat peluang untuk pergi keluar-keluar macam tu banyak kali? Tak kan? Hanya ada dalam rugby je. Dan kamu ni cikgu anggap sebagai orang-orang yang bertuah lah. Sebab presiden klub sendiri pun bagi kamu peluang, bagi kamu, bagi kita semua peluang untuk main. Kalau dekat klub-klub luar guys, kalau tak ada 200 sebulan, tak boleh main rugby. Kamu tanyalah budak-budak KLS, Cobra apa semua, berapa belanja yang parent diorang keluarkan untuk diorang main dekat tournament-tournament dan ikut training-training setiap-setiap minggu tu. Tak ada 200, tak boleh guys. 200 sebulan, setahun 2,000. Sebab tu dekat KL ke mana, dekat bandar-bandar besar rugby ni, pemainnya anak-anak orang kaya, anak-anak have-have je. Betul? Kalau kamu tak ada 200 nak bayar yuran, kamu tak diterima masuk main untuk kelab. Tapi kenapa dalam cyborg kita terima juga? Itulah bezanya cyborg kelab lain. Kan? Cyborg ni kita, terus-terang cikgu cakap lah, cyborg ni memang antara kelab, itu yang membuatkan cikgu nak join cyborg sebenarnya. Sebab cikgu terharu dengan cyborg. Dia sanggup terima korang semua, bagi latihan, hantar korang pergi tournament apa semua. Diorang tak berkira pun, diorang sayang korang sebab korang perform. Walaupun family korang ni B40 ataupun bawah lagi B40, mak ayah korang tak ada duit nak bayar yuran apa semua bulanan, diorang masih lagi kekalkan korang sebab diorang yakin dengan kemampuan diorang. Diorang yakin dengan kemampuan korang ni. Cikgu cakap kat diorang, dekat presiden apa ni, coach Kuwait, dia cakap kalau coach nak cari anak-anak orang kaya main rugby, saya tak boleh nak bagi. Sebab saya sendiri bukan anak orang kaya. Budak-budak saya dekat SKTP pun berapa orang je anak orang kaya. Banyak B40 je. Tapi kalau coach nak player-player yang boleh main, boleh perform, boleh buat balik medal kejayaan, cari saya. Saya ada budak-budaknya. Tapi nak janji bayar yuran bulan-bulan mahal-mahal 100-200 bulan tu, memang kami tak mampu guys. Kami tak mampu. Lepas tu coach Kuwait pun setuju. Terus dia terima kamu kan. Tak ada, tak banyak sangat soal. Tak apa, kita bawa, kita kayuh je. Ini adalah sejarah kamu dalam bermain untuk kelab lah. Kan? Cikgu sendiri pun ialah, kita banyak terhutang budi guys dengan cyborg. Kita banyak terhutang budi sebenarnya. Cikgu sendiri pun bila join cyborg ni, cikgu tak pernah fikir pasal duit pun guys. Cikgu tak cukup duit pun, cikgu tak kisah. Kalau ada RM10 dalam poket pun, cikgu tak kisah. Kalau minyak cikgu MTE belah merah dah pun, kalau ada roti-roti kosong, air kosong boleh minum pun, cikgu tak kisah. Cikgu go je. Asalkan korang go. Kalau korang go, cikgu go. Kamu tahu perangai cikgu macam tu. Ya, cikgu bukannya masuk join club sebab nak jadi kaya raya, nak buat duit banyak-banyak. Tak ada masa cikgu nak fikir benda-benda tu. Ya. Kalau lah cikgu ni nak buat duit, cikgu tak buat ikut sukan. Sebab sukan paling ramai pun berapa je. Kan? Nak pergi tournament apa semua lagi, yang tu pakai duit juga. Kalau lah cikgu nak buat duit, baik cikgu meniaga. Buat tuition ke, meniaga ke. Tapi cikgu tak nak buat lagi benda-benda tu. Walaupun cikgu dulu pernah meniaga apa semua. Kan? Sebab bila cikgu tengok budak boy masuk final, menangis-nangis apa semua. Cikgu tengok
budak-budak girls kita pun main kat Cobra itu, menangis-nangis beraya yang mata dapat menebus kembali apa ni Costain kat Putrajaya kan. Perasaan tu duit tak boleh beli yo. Perasaan di momen tu duit tak boleh beli, dan cikgu akan ingat momen tu sampai bila-bila. Sampai cikgu tua-tua esok dah pencen duduk kat rumah kan, tua-tua kan, cikgu teringat balik, oh ni budak-budak aku ni masa tu tahun 2022. Benda tu datang balik. Ha, kalau korang cikgu tak tahulah, tapi untuk seorang coach, benda-benda tu duit tak boleh beli. Ha, kita orang habis duit tak apa. Ha, korang jangan risau. Korang jangan risau. Kan? Ha, jadi berbalik kepada persoalan kita tadi, kenapa kelab-kelab yang kuat tu pun boleh jadi lemah. Sebab tak ada unity lah. Tak ada ni. Dia mula berpuak-puak, ada geng ni benci orang tu, ada geng ni pula pala orang-orang tu. Bila dah start macam tu guys, tengok apa jadi pada tim. Kan, cikgu dulu ada yang jenis-jenis racun macam ni. Nasib baiklah cikgu sempat bertindak, cikgu sempat asingkan supaya benda tu tak melarat. Kan, sebab manusia guys, kita ni rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Kan, main kat padang tapi dalam grup WhatsApp duk mengutuk. Apa cerita? Kan, kita tengok tim KL Saracen, kita tengok tim Cobra, kita tengok tim Tigers. Korang tengok dia orang tu, adakah mereka tu ada masalah berpuak-puak? Saling salau menyalau apa semua, sailang atau menyailang, tak ada kan? Sebab tu tim dia orang kuat. Cikgu tengok Cobra, KLS, Tigers main level korang je. Tak adalah main tu. Kalau dia orang tu level gila-gila je, terror gila, dah banyak dah makan atas padang. 30 try, 40 try kan. Tapi dapat try lebih sebiji, dua biji, paling banyak dua je. Kan, maknanya level kita-kita semua ni lebih kurang je. Kan, tapi yang membezakan, kan, yang membezakan antara tim kita dengan tim dia orang, dari segi chemistry antara pemain, bersatu padu, saling percaya mempercayai, dan dalam pasukan tu sendiri tak ada racun. Ha, cikgu dulu kalau nak bercerita tarakbi ni, banyak cerita-cerita racun je. Tapi cikgu tak nak sebut cerita-cerita racun ni, sebab sekarang ni pun, dalam tim sekarang ni pun, cikgu tak nak sebut tim mana lah, memang ada racun-racun tu masih ada, cuma masih dalam kawalan lagi. Cikgu nak cerita ni tentang racun-racun yang dulu, kisah-kisah lama yang cikgu simpan, yang cikgu ingat sampai sekarang. Apakah yang dimaksudkan dengan pemain beracun ni? Pemain beracun ni, dia main terror, dia main hebat, dia antara pemain-pemain hebat lah. Pemain-pemain yang hebat ni, dia ada ego dia. Okay, dia ada ego, dia rasa tinggi diri, dia rasa besar diri, dia rasa kalau tak ada dia tim akan kalah. Bila dia rasa ego tinggi diri macam tu, dia mula anggap kawan-kawan dia ni macam bocah. Dia dah mula anggap kawan-kawan dia yang lain ni macam bocah, dan macam-macam kataan yang dihambur ke atas padang, terutamanya masa lawan tournament. Yang ini tak boleh. Kalau salah, kawan dia buat salah, dia cakap bodoh lah, tak guna lah apa semua. Jadi benda ni cikgu perasan berlaku pada tahun 2018. Masa tu tim kedua cikgu, yang player yang jadi racun tu, cikgu tak nak sebut nama dia lah, cikgu panggil racun je lah, racun satu. Jadi si racun ni masa tu dah semi final lah, kita orang kalah masa semi final tu 2-1 kalah. Menangis habis. Captain tu sampai macam nak pensan pun ada. Captain masa tu Kashri. Kan? Dan yang si racun tu bukan Kashri lah, si racun tu orang lain. Dan si racun tu cikgu tak tahu apa yang berlaku pada dia sampai sekarang. Macam Kashri tu masih lagi berhubung dengan cikgu. Si racun ni memang out terus. Tak tahu pergi mana, tak tahu jadi apa. Kerja dia atas padang, dia main striker. Bila bola tak sampai kat dia, dia maki kawan, dia marah kawan. Kan, cikgu tak perasan benda tu sebab benda tu berlaku jauh daripada cikgu. Yang dengar benda tu referee, ref. Jadi ref tu pun kawan baik cikgu.
Ha, selepas habis tamat game tu, ref datang kat cikgu. Dia cakap, "Wan, tim hang kalah tu bukan sebab tak boleh main." Cakap pasal apa? Sebab ada racun. Ha, dia pun cerita kat cikgu, sebab racun tu lah striker yang bernama Ek tu, dialah yang menjatuhkan semangat kawan-kawan. Kawan-kawan masa tu dah nak menyerang dah, nak samakan balik dah. Kalau kita samakan balik masa tu, mesti kita tarik ke final, ke penalti ke apa semua, ada peluang lagi 50-50 nak pergi ke final. Tapi tahun 2018 tu tak dapat nak pergi ke final sebab salah dia. Dia jadi racun pada pasukan. Itulah dia. Bila seorang ada racun, lepas tu, tapi racun ni dia racun yang orang kata bodoh-bodoh sikit. Dia tak buat puak. Dia tak buat tim dia. Kalau dia cuba nak memecahkan tim tu kepada dua puak, geng-geng dia lawan geng-geng yang ni, memang cikgu akan buang dia lah. Si kisah racun ni, referee sendiri yang cakap, dia kata tim kau kalah tadi sebab dalam pasukan kau ada racun dan kau tak perasan benda tu. Dan racun tu pandai menyorokkan dia punya mulut busuk dia di atas padang. Cikgu dengar macam tu, cikgu terkejut. Masa kalah tu member-member semua menangis. Dia tu relax je. Nampak sangat dia tu tak sayang dekat pasukan. Sebab dia tu pun baru masuk je sekolah tu. Tapi sebab nasib dia tu pandai main. Tapi itu orang kata history lah. Walaupun tak dapat ke final, kita orang dapat nombor 3 MSSD masa tu 2018. Cikgu bersyukur juga. Tapi nak cerita kat kamu, masa tu tim dah kuat dah.